teman-teman, sekarang kita akan membuat capcay. Bahan-bahannya adalah brokoli, wortel, buncis, bawang putih, telur, bakso, garam, minyak goreng, dan sari. Alat-alatnya ada pisau, papan iris, spatula, dan wajan. Ayo kita buat. Yang pertama, kita potong sayur-sayurannya. Oke teman-teman, kita sudah selesai potong wortel dan brokoli. Sekarang Miguel mau ulek bawang dan saya akan memotong buncis. Bakso. Kalau saya akan mengacak telur. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai memasak ya. Yang pertama kita akan taruh minyak goreng. Lalu kita tunggu minyaknya panas ya. Sekarang kita taruh bawang. Jangan lupa diaduk ya. Kita goreng bawangnya sampai kecoklatan ya. Lalu kita taruh pentolannya. Aduk. Kita tunggu pentol baksonya masak ya. Kita taruh telur ya teman-teman. Jadi kita
pisahkan dulu baksonya di sini, lalu sebelahnya kita taruh telurnya. Lalu kita aduk telurnya. Aduk telurnya ya, sampai telurnya matang. Lalu kalau sudah begini, campurkan dengan pentolannya. Lalu campurkan sayur-sayuran yang tadi kita sudah potong. Taruh brokoli. Lalu taruh wortel. Jangan lupa buncisnya ya. Lalu diaduk. Ada mau coba aduk? Hati-hati. Lalu kita taruh garam. Diaduk rata ya. Hati-hati dengan kompor ya. Kalau tidak dibantu orang dewasa, nanti bisa terjadi kebakaran. Sekarang kita taruh saori. Kita aduk sayurnya supaya dia rata dengan sayur-sayurannya ya. Tambah sayurnya sedikit. Aduk, pelan-pelan, harus tempat. Sedikit lagi, ini sudah mau matang ya. Kita aduk sebentar lagi. Panas. Oke, ini sudah matang ya. Sekarang kita taruh di piring. Ini kek. Kita taruh ya. Oke teman-teman, capcay-nya sudah jadi. Kita mau coba ya.